Om Swastiastu. Dia lahir di zaman kemerdekaan, di lereng perbukitan barat Karangasem. Kehidupannya sederhana, menikmati masa tua yang bersahaja bersama keluarga kecilnya yang damai. Meskipun rumahnya ada di celah-celah perbukitan, dinaungi pepohonan besar dan ladang-ladang salak Karangasem, dia dihormati di kalangan sastrawan dan akademisi Bali. Untaian kata-kata dalam karya sastra kakawinnya telah memikat cendekiawan kelas dunia. Om Swastiastu. Sobat Hindu Time, saat ini saya bersama kru berada di Bali Timur, di sebuah tempat di dekat Sibetan yang terkenal dengan salaknya itu, ya tepatnya di Desa Tiingan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Mengapa kami hari ini berada di sini? Karena kami akan mengunjungi rumah salah satu pujangga Bali yang hidupnya bersahaja dan sederhana. Namun beliau adalah seorang pujangga yang telah melahirkan berbagai macam karya Bali, karya sastra Bali klasik, dan beberapa kakawin yang sedang beliau garap dan sudah beliau garap, antara lain kakawin Nila Chandra, kemudian ada kakawin Eka Dasa Siwa, dan juga Chandra Banu, yang telah dianalisis oleh beberapa akademisi di Bali. Dan saat ini saya akan berkunjung ke rumah beliau bersama kru. Mari ikut saya. Bulan Agustus 2021 lalu, Yayasan Puri Kawahan Ubud menyelenggarakan Lomba Sastra Saraswati Sewana. Salah satu kategori lomba itu adalah lomba menulis kakawin dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi dan beraksara Bali. Dari lomba tersebut keluar 5 kakawin terbaik dan karya kakawin Imade Degung mendapatkan juara kedua. Mendengar nama Imade Degung, benak para pegiat literasi dan sastra Bali klasik akan langsung tertuju pada perbukitan Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Siapapun yang menekuni karya sastra Bali klasik pasti sedikit tidaknya pernah mendengar nama maestro sastra yang satu ini. Sebagian besar anak muda Bali mungkin tidak mengenal sosoknya. Padahal dia punya warisan teramat penting bagi kelestarian kebudayaan Bali. Buat Indonesia, dia adalah salah satu pilar hidup yang masih kuat menopang kesusastraan Nusantara kuno. Kami mengira, sungguh terlalu jika negeri ini sampai tidak mengenal dan menghargai para penegak kebudayaannya sendiri. Om Swastiastu, Sobat Hindu Times, di samping saya ini adalah Bapak Made Degung, salah satu sastrawan Bali klasik yang telah menciptakan beberapa karya kakawin yang telah dianalisis oleh sekian banyak akademisi di Bali. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Iya, matur suksema untuk galah, saneka peca, untuk titiang, sanang sami. Imade Degung lahir di Banjar Tengah, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, pada hari Sukra atau hari Jumat Kliwon, Medangkungan, Panglong 13, tahun Saka 1868, atau tanggal 20 September 1946. Tanggal lahir itu kami ketahui ketika kami menanyakannya langsung kepadanya. Beliau terburu-buru mengambil selembar daun lontar yang sangat tua, lalu membaca tanggal lahirnya di sana. Karena tulisannya sangat buram, beliau meminta tolong pada istrinya, Niketut Sutarmi, yang juga fasih dan lancar membaca aksara Bali. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Masa mudanya dihabiskan untuk menekuni kesusastraan Bali, utamanya kekawin, kidung, dan geguritan.
Beliau sudah fasih menulis dan membaca aksara Bali sejak kelas 2 sekolah dasar. Karena kegemarannya menulis dan membaca aksara Bali, beliau pada saat yang sama mempelajari kosakata Jawa kuno atau bahasa Kawi. Pengetahuan kesusastraannya itu didapatkannya dari pergaulannya ke Gria di Budakeling, sebuah wilayah di Karangasem bagian tengah yang terkenal dengan para penyairnya dan koleksi lontar dan karya sastra Bali klasik. Konon salah satu salinan naskah Nagara Kritagama buah karya Empu Prapanca ditemukan di Budakeling. Sebagai pegiat kesusastraan Bali klasik, Pak Degung didaulat untuk menjadi penggagas Utsawa Dharma Gita tingkat Kabupaten Karangasem. Hingga kini pun dia masih aktif menjadi juri dan pembina lomba-lomba kesusastraan Bali baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Anak-anak didiknya banyak meraih prestasi dalam bidang kebudayaan, khususnya kesusastraan Bali. Niki wenten pitaken titiang ini kesusastraan Bali tur sana napi sampun karipte oleh bapa. Sana yang pertama sampun suwe bapa nelebang kakawin utawi sastra Bali klasik. Nah yang pun kijir sampun saking suwe. Tiang demun dari sastra Bali, mereka di gendang-gendang pun ikut saking sekolah SD sampun tiang demun sampun tu. Ya demun ring dia bapa masa sekolah kan? Dia ring Sibetan. Kau punika kantun ke bawah sekolah SR sapunika. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Nah, dawa ring SR punika ring kelas kuda bapak kantun kuning nembangang kekawin atau ngawit melajah kekawin. Saking kelas 4 SD dia sapun kuning sapunika. Apun sapuniki unuke Riki nak tiang puniki astre udah sapunika. Ratu Ajin Tiang senang dalam tahun ini untuk kawin. Sering wenten anak tahun pun ikut wenten namun sering anak wenten tahun muruk-muruk mereka. Tiang ningang sambil nak kata nalit jenis sambil yang pelalian ningang berseringi piragin tengen akhirnya nak minta Ratu Tiang nombang-nombang ke kenten kenten ke kawin wenten dorong jauh sekensan dan bantak wau kena ban Tiang wirat kini buah ni sambil ikut. Berkat dedikasinya di bidang sastra Bali, Imade Degung beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali. Ia memperoleh penghargaan Sastra Nugraha pada tahun 2006 sebagai salah satu pegiat dan pengawi sastra Bali. Tahun 2014 silam, ia juga memperoleh Satya Lancana Dharma Kusuma dari pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2022 ini, ia mendapatkan penghargaan Kertinugraha Mahotama dari Gubernur Bali. Karya-karya kakawinnya pun telah didokumentasikan oleh pemerintah. Karya pertamanya adalah kakawin Nila Chandra, disusul karya kakawin Ekadasa Siwa, dan kakawin Chandra Banu atau Dharma Acedya. Ia juga menulis geguritan dalam bahasa Bali berjudul Sida Yoga Krama. Nanti mawinan bapak seneng ngeleben kakawin. Nggak harus, siki dumun indah wialet dengan dan. Mapan demen tiang menggending di sapunika. Nah nikilah mawanan demen harus mulu menggending ke kawin atau ke sekaralit kita. Sapunika. Nah sampun je harus kelihan tiang sapunika. Ke kawin pun ikir disantukan. Rike dasar ke kawin pun ikir nak sangkan yang weda pun ikir kita. Saking pun ikir parwun wenen-wenen. Pekardin bagawan biasa. Akhir dari kemendagi sesuluh-sesuluh agama gitu. Nah ni kila mau nanti yang demen harus melebang muka kawin. Nah kadi bawa semakin ni melajah sambil menggending tak pun ikut aduh sini. Tak pun ikut mau nanti yang demen ngarah harus muruk muka kawin pun ikut. Dan dosnya ke kawin ni ke sami mawit saking pekarian itu bagawan biasa. Ibu ikut nikah sampai sumber ini. Kamu nak wenten berada yuda pun kita muda. Kena saking pun nikah sampai pekardin bagawan biasa saking Mahabharata pun kita. Indah yang wawan malu pisan saking sira demun bapa melajah ke kami. Sapu niki tiang melajah ke kawin ring. Nikah sampai ni deratu aja tiang. Di mana gunung saya ni kita. Nikah melajah sampun tiang unding ke kawin dengan nak niki paman tiang itu alur ikan
Apa saya ingat hidup sampun sulinge, pada anda gede wayan, saya ingat. Itu pun kita kok kekawan dari kiri ini. Berkelin bumbun bawasan. Niki sampun. Pertama pesan ini pun niki saya dan dos ketua perisade dari kiri ditunjuk oleh Gusti Bagus. Gusti Bagus Sugriwa saking beleleng ke beliau dah ditunjuk oleh Gusti Bagus Sugriwa dan dos kepala agama dari kiri ini. Kerasa begitu. Itu pun niki sana. Nah, Rades, dua neng ide dan dos angin tiang paman dan itu. Kan sering kalau tiang para mereka ngangin nak. Andukan yang wikan ini tiang kalau sering demen murid muka kawan. Jadi coba dulu muka kawan dek. Bang Tawang kian muka kawan sini sahaja. Ini ya, muka kawan. Nah, kisah. Ini tonden ini. Ini tonden jika kawin ngelang sahaja. Nah, bila saya nak sahaja ini. Mulut kudukan tonden mau ini tondennya. Muka kawan sahaja. Kenapa malah? Ini anak. Ini men keledang munyi ni beres yang nu amun itu tu nuki anu lah. Tembang cara sinoma sekaralit siapa ni kan? Disantukan manut saya dipengenikan ide. Ni nak ada tetelu ni siapa ni kan? Sekaralit, sekarmadil, sekaragung. Nah ini sekaralit. Ni danti ngelang sapu nika itu. Sekar madia kante ngelang. Sekar agung maho prana ngelang. Ni nah ni pang bisa di kecang ngedumang ni minayang ni aki ni. Pang sing awak cang sekar agung ni no sekar alit anggon. Sing ye nyau santep. Ngawut malai deng urukan kini. Suang munyi sapu nika. Ngalika malai desane ngurukan tiang. Karya kakawinnya yang terbaru di tahun 2021 adalah Roga Winasa yang berkisah mengenai wabah COVID-19 yang melanda Bali. Karya kakawin ini mendapatkan peringkat kedua di Lomba Sastra Saraswati Sewana yang digelar oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Karya kakawin ini bertengger bersama 4 karya kakawin pemenang lainnya, yaitu Usadi Negari oleh Imadi Arik Wiraputra, Pamerisuda Gering Agung oleh Iwayan Sergeg, Kakawin Corona Parisuda oleh Ida Bagus Arya Lawaman Wapa, dan Kakawin Pamerisuda Gering Agung oleh Inyoman Maker. Salah satu perbedaan karya sastra klasik dengan karya sastra modern adalah keterampilan penulis atau pengawi untuk memilih kosakata yang tepat. Karya sastra klasik seperti Kakawin, Kidung, dan Geguritan diatur oleh banyaknya suku kata dalam tiap baris dan panjang atau pendeknya suara saat suatu suku kata dinyanyikan. Dalam karya sastra Kakawin, aturan ini disebut dengan vritta matra. Vritta adalah jumlah suku kata dalam setiap baris, dan matra adalah urutan suara panjang dan suara pendek dalam satu baris. Inilah tantangan besar bagi seorang pengawi apabila ingin menulis sebuah sajak kakawin. Tidak semua kata memenuhi kriteria suara panjang dan pendek sesuai aturan vritta dan matra ini. Karena itu, seorang pengawi kekawin harus memiliki perbendaharaan kosakata bahasa Kawi yang mumpuni agar bisa mengganti suatu kata dengan sinonim agar bisa memenuhi kriteria suara panjang dan pendek tersebut. Sebagai contoh, kata putra yang berarti anak memiliki 2 suku kata. Suku kata pertamanya disuarakan panjang dan suku kata keduanya bersuara pendek. Apabila seorang pengawi ingin menyesuaikan kata ini dengan aturan panjang pendek suara, ia bisa mengganti kata putra dengan kata tanuja, yakni 3 suku kata yang semuanya bersuara pendek. Atau kata itu bisa diganti dengan sinonim atmaja, yang terdiri atas 3 suku kata yang urutan suaranya adalah panjang, pendek, dan pendek. Jadi bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi memiliki banyak sinonim, dan seorang pengawi mesti menguasai sinonim-sinonim tersebut. Sapun api binana nika suara kantil dantil. Nah punika kadi bahasa punika danti punika artinya mesti danti gigi suara gigi sapun ika. Kantil punika ring baung peranu maka peranu ke tengah. Nah ini dantil hidup menong sangsara wah. Iki yang kena. Iki. Nih. Ke.
Nah ini Sekar Madio kan tuh watut ke nadan bisa ke nerepati iki mapan demong iki kening pelok iki atau selendro ini iyan pun iki Sekar Ali itu pelok sampun ngeni talan Sekar Agung pun iki atan kenina pelok nenten selendro nenten iyan ini Sekar Agung duen tiange lumun iri kiring karang asem nah iyan ini menawi ring beleleng nenten keni ten iki ring dan pasar rumpuk keni ini ke tenir dan iku dah kena pun iki selendro tulus ni ke kena yang ni kiring karang asam tu di ketan pelok nentan selindro nentan api malanya pun iki sekarang anu danti nentan apa niki sampun riki bubina ni kadi tiang dari kiring karang asam pun apa ni kuda bapa sampun ngawi kekawin. Oh, iya neng kekawin ni je wawu kekale. Siwa budak kalpo sarang ke dasa siwa. Iya neng Nila Chandra apa nika? Nika sampun ataukah Nila Chandra siwa budak kalpo. Dua neng puniki dados tokoh dari ke Nila Chandra. Kau anten sani satu angin dari ke akeh ni Datuan Siwo, Datuan Budeg sah pun itu. Akhirnya nanti kemawanan tiang memanah ngawi pun itu sah pun itu, ngarangang pun itu, diantukan pun itu. Sane pangih-pangih dumering sastra atau kiri jadi kiri. Saking rin, meh bau sang dumun sane pangiin kiri nang dumun. Saking India sah pun tungkas kewantan si antara Siwa dan Buddha pun itu tungkas sah pun saking dulu dengan terus kenten kan terus pindah ke Jepang ke Cina niki antuk kumpik kenten manten dah. Nah haris driki sane dapat tang tiang kadiri Indonesia dos. Nyidang dah dos. Riki nah bau sang dungun menyatu kenten dungun dah dos iki. Nggih. Apa ya den ngerana yang kito dos apa dos. Nah haris goning kadiri tiang nemen tal dengar abang-abang yang takut. Oh, enten haris cerita Riki sampun mungguh haris. Budak kene, siwa kene, sapun itu. Yang budak tan waruh ring siwa tan. Budak ngaran ya dia pi siwa tan waruh ring tatuan ibu. Noro siwa ngaran kene nah. Oh ni jeneng ini tongos ni mesti kang. Nah akhirnya di Indonesia lah. Lumun sekali panggil tiang. Diketemukan titik temu antara siwa dan budak pun kia udah mesti dah ada nyatu nah. Menawi mana dan tiang kirang pun. Yang bisa ni beri kelakuan. Nah bikin ini diketemukan oleh Pak Karno awan yang kantos wenten beliau istilahnya Bineka Tunggal Ika terus aku ini kenapa ini nak Buddha itu nawi nike yang panggil ini tadi beliau mersidayang ini seluruh nusantara ini ke nyidayang itu ke ini yang ini kan ya Napi Wirama saneka pertama pelajain Bapak. Nah, dua ini dasar tiangnya puniki raja. Mana cendetan, kenten di kangar nak lingsir-lingsir, ni pelajar nak menggenap di tumisi kekawin ni sah puni. Wiwaha. Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha. Kita pindri ke dengan tiang raja. Ampun punika maun kenten nak kesiki. Oh, pindah ke Beratu Yuda kenten. Sampun ni ke nadi je jomanai kenten. Tiosan saking kekawin sastra napi sana sampun kekawi niki merupu Sekar Alit siapa niki oh niki Sida Yoga Kramo Sida Yoga Kramo nah Sida Yoga Kramo Sekar Alit dua ning sampun niki mana ya niki kekawin dong sampun mapan ring kekawin punika tiang kadi punika dumun kekawin ni tenjewenten patah puniki kita masih osan sami maksudnya yang peradil winter sani seneng apun kedung menjaga melajain kekawin
yang punika pelajari ini kekawin yang punika itu siapa ni? Nika sampun bersidang di jalan ke nyidayang. Apa nika maksud dia mukari kekawin ini cak milu cakar punika warna nakeh jenis ni nika? Sapun api carane yening wenten anak jagi ngawit melajah mekekawin. Oh, sapun iki. Maksudnya melajah wawin melajah tembah. Buruk mekekawin. Nika duaning wenten ke bawah secanda dengan tentu pun iki. Guru lagu wapun iki ke. Yan pamina saradula wikridita akuda pun ika guru. Uda sarane. Sastran sardula wikrida tanah punika dah kuda genah-genah guru ni ni ke siapa ni ke ni kidungan puniki sana paling gelisah dan murah pamene guru yang enam eling antuk punika kat di tiang pengurukan gelis pun uning sana urukan guru meksang parma ampun ini digurun di enam ngelag bien dikutus ne dadi ngelag tengah nah niki angin pelingan puniki angin muruk yang diragu awu muruk ke kawan nika aku dah gelas dah dosen diragu ingat tahu tekan di enam-enam ni pasti ngelag digurun ini di bien upah minum jahat kentenan wanda oh ling malu guru lu enam guru dos guru oras dijel karena nak guru ni kian dia ingat tangan tu gimana dia ni guru ni kutus dari kampung ada sang guru surah beri khayat kira yang kutus ni pada dengar lah nak ampun macam guru pingat dari kakak kesampun dengan ingat tak nak dia nampun uning dia agak cara Bali tu kita uning kian yang wasta guru yang kian yang wadah lagu tu kita ni kian yang pingat pamina cadang gantung bisa taleng tedong suku ilut cadang gantung buang ulusari ni niki niki sampun dengan pingat nak uruk gelis jadi bisa berkahwin. Kenapa ni kiam pun mahu dan jadi ring. Ring wenten lomba dan pun kisah ni. Mau banget tang tang lagu ni juri ni gelis kata ni. Nah yang dari kiam bikin kerasa kiam tu. Ini tidak ada dosa juri bikin kerasa. Mungkin para yowana ini sayang kidik sana senang mekekawin kan kan. Manut bapak sepun api mangna kekawin puniki tetap saya setata aja. Usah puniki puniku nak sampun becik sampun kalu. Usah saking pemerintah teh. Tak boleh kada makin wenten ada saking pemerintah perhatian. Ring para peseraman-peseraman tenah deriki yang puwenten malih. Perbiye kecian saking deriku ke yang becik antuk unkeng mengwarian kata tu. Iya, ke nani ke minum ngawanang tertarik ka winter dari semakin kadi lomba kenten tadi ke ngawanang nya alih-alih ke lag kuantan ke sapu ni ke ring ni lomba dong gian apa ni muruk sapu ni ke dah ada sudah mening muruk kenang telung pada peragat kadi ni ke apa kata bau ni sama jengis. Nah, sili tunggil kekawin sana sampun karya nang bapa, itu eka dasa siwa, kan? Ini nafi kekawin punika? Sa puniki, luan yang puniki langka, eka dasa siwa puniki, kan? Hari hantu kan puniki lah. Yen bawa sang iadnya, bumbun kan tenang, ring buta iadnya, bawa ni dah. Pilih agung, apa kan tenang, dengan tenang. Yang ring Bali, ika dah sesiwa nak pun tinggi ngawan yang tiang memanah talar mandanya pangin demen talar alih alih tim lajen ya dan jekapah tu dah pangin tengah rasa hilang yang ni ke yang rasa ni dan ni kia wan tiang kari rasa kawin ika dah sesiwa wan tiang yang tu kan dari ke tiang akan demen ngerasa sumber indek caru niki caru niki caru niki dan nah sampunnya kemana untuk tiang. Pidam-pidam sumber-sumber puniki, caru ni pun kuahur harusnya.
mukari pun ilun. Nika resen mendaging pun dari keterangan. Sanggah niki sapunapi, sanggah niki punapi luwene niki bojo gajah ki jegenah nipun niki kinten bijal di jempukis niki. Nah pun niki kisah ni mawa nangki yang duduk dalam mana yang jaga melestarikan. Kapul telas dekap nire sidut nuama kasih puran tarikih. Iya ya atah Prabu nila janr siar aku dah hati saya ki wiryawan. Uruheng swarga pada puring naraka luka racana pada us kapanggih. Kramas tamian khus pina pininde ria dalam purinir sawaweki denir. Kadini kapade. Karya sastra klasik berupa Kakawin, Kidung, dan Geguritan memang terkesan sulit dan sangat berbeda dengan karya sastra zaman modern. Menembangkan karya sastra ini pun sulit dan memiliki pakem yang rumit. Karena itu kebanyakan generasi muda di zaman ini kurang menyukai karya sastra klasik. Namun demikian, karya sastra klasik adalah contoh nyata bagaimana seseorang hendaknya pandai memilih kata-kata. Aturan-aturan suku kata dan panjang pendek suara dalam karya sastra klasik mengingatkan kita bahwa setiap hal di dunia ini ada aturannya, termasuk dalam berkata-kata. Memilih kata yang tepat adalah suatu seni. Ini menyiratkan makna bahwa berbicara juga adalah sebuah seni. Zaman modern mungkin saja hebat dengan segala kemutakhiran teknologi dan aksesibilitasnya, akan tetapi kemampuan berbicara dan tata krama berbicara adalah hal yang selalu penting di zaman apapun. Ya Sobat Hindu Times, demikian kunjungan kami hari ini ke rumah Bapak Mari Degung dan belajar sastra Bali klasik dari beliau. Dan semoga live report kita kali ini memberikan makna bagi kita semua bahwa sesungguhnya sastra Bali yang bernapaskan Hindu sesungguhnya berasal dari Bhagawan Vyasa atau Bhagawan Abhyasa. Jadi beliau adalah acarya atau maharsi terbesar bagi umat Hindu yang telah menyusun sedemikian banyak sloka yang kini bisa kita wariskan, kita bisa baca bersama-sama, kita bisa tembangkan bersama-sama. Nah, mari kita lestarikan warisan kebudayaan yang luhur ini dan kesusastraan yang penuh dengan makna sejarah dan makna budi pekerti serta makna moralitas ini demi keajegan Hindu dan budaya kita bersama-sama. Saya Gus Arya beserta seluruh kerabat kerja Hindu Times mohon undur diri, sampai jumpa dalam live report kami selanjutnya. Om Santi 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 Om. Shri Vanita Chita Kumudaya. Shri
kumuda.